Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kerana sudah menonton. Dalam video kali ini, saya ingin berkongsi tentang bahan latihan. Bahan latihan boleh dibahagikan kepada beberapa kategori. Yang pertama, seperti ramai sedia maklum, adalah slides. Ramai juga trainer yang hanya menyediakan slides sebagai bahan latihan. Sebenarnya, apabila kita sedikit kreatif, kita tidak hanya print slides sebagai bahan latihan untuk yang diberikan kepada para peserta. Apa yang kita boleh lakukan adalah extract keluar key point penting daripada slides dan huraikan untuk dijadikan bahan latihan tambahan. Sebagai contoh, yang pertama sekali, biasanya bahan latihan dalam bentuk training manual seperti ini. Biasanya training manual seperti ini akan mempunyai huraian lengkap tentang apa yang disampaikan dalam latihan, termasuk menghuraikan perkara-perkara yang terdapat pada slides. Sebagai contoh, di dalam slides kita mungkin tunjukkan gambar rajah ini, kita huraikan secara lisan dan kita tambah sedikit rujukan tambahan untuk peserta melalui booklet ataupun training manual seperti ini. Selain daripada itu, kita juga boleh print out sebagai handouts ataupun helaian-helaian tambahan seperti ini untuk dijadikan bahan latihan yang digunakan semasa aktiviti aplikasi kepada apa yang telah disampaikan. Ini adalah salah satu strategi untuk memastikan peserta kita bukan sekadar mendengar, membaca, melihat tetapi juga dapat melakukan aktiviti menggunakan bahan latihan yang tangible seperti ini, di mana mereka dapat aplikasikan secara langsung apa yang telah mereka pelajari. Seterusnya, potensi bahan latihan selain daripada slide sebenarnya boleh diperbagaikan. Sebagai contoh, apa yang anda lihat di sini, ini merupakan salah satu props yang saya gunakan dalam program time management, pengurusan masa, yang melibatkan aktiviti jar of life. Okay, daripada cerita yang biasa kita dengar, konsep yang biasa kita dengar, saya jadikan dia props yang mana saya boleh memanggil peserta untuk cuba mengisikan balang ini mengikut susun atur keutamaan seperti yang dihuraikan dalam konsep jar of life. Selain daripada props seperti ini, kita juga ada pilihan untuk menjadikan bahan latihan itu sebagai merchandise. Sebagai contoh, ini adalah salah satu bahan latihan yang pernah saya jadikan merchandise dalam bentuk t-shirt di dalam balang ini untuk program Jar of Life. Segalanya bermula dengan nota ataupun buku yang diterjemahkan daripada slides, yang mana ini akan diberikan kepada para peserta untuk peserta rujuk dan melakukan beberapa aktiviti sebagai separuh workbook. Okay. Daripada ini, kita juga boleh membuat spin-off program. Sebagai contoh, daripada program asal Jar of Life, saya membuat satu spin-off program iaitu Inner Work Life. Dan pendekatannya sama seperti tadi, kita membuat separuh workbook di mana peserta boleh mengisi ruang-ruang yang terdapat di dalam bahan latihan ini. Jadi, itu adalah contoh bahan latihan selain slides yang dapat kita gunakan semasa menjalankan sesi latihan. Sekiranya anda berminat untuk mempelajari kaedah bagaimana untuk menghasilkan bahan latihan seperti ini, boleh follow saya dan mengikuti hebahan-hebahan mengenai program yang bakal kami jalankan, insyaAllah. Dengan ini, diharap anda dapat sedikit idea bagaimana untuk menghasilkan bahan latihan selain daripada slides ataupun daripada slides dicambahkan kepada bentuk-bentuk lain untuk menjadikan sesi latihan lebih berimpak tinggi dan menarik bagi para peserta. Itu saja daripada saya. Terima kasih kerana sudi menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe.